kayak tempat makanan nih teman-teman tuh. Ada yang jual makanan. Oh, ini ada kursi-kursinya juga. Ini papa tuh, ifu. Kau ima ifu, caceli. Chinese ifu, congko ifu. Oh, ini bisa beli. Chinese studio. Bagus nih. Kamu lecang aku. Oh ini nih banyak tri. Oh caceli. Oh hotdog gede. Cuma gede deh, cuma gede lah. Ya. Nah. Ini satu kakak kakak tuh nih kan. Puyo puyo tuh mama. Ini nih petung nih petung. Tuh papa tuh papa. Ikut tuh Jaka. Tuh ngikutin Jaka soalnya tahu Jaka bawa makanan tuh nih kan hotdog ke Jaka. Pada kesini semua tuh merpatinya teman-teman tuh. Jaka sana dong. Tenang nih anak-anak. Oh, banyak banget merpatinya di sini teman-teman tuh. Tambah banyak. Hai. Nana sama Jaka nih rebutan. Rebutan ngasih makanan. Papa apa? Cunali ya. Oh, caceli ya. Jaka nih ngasih ini satu. Juga sama apa? Ini apa sih? Ini apa ya, Pak? Ini 5 yuan nih, teman-teman. 10.000 rupiah. Bisa bayar pakai barcode WeChat nih. Jadi kita tinggal ambil mau yang mana. Kita bisa cari ini kata-katanya apa. Jadi matchingin ke sini. Oh, ini banyak banget sih merpati di sini. Ini bangunannya zaman dulu masih dipertahankan sampai dengan sekarang nih seperti ini. Ini ada pohonnya juga udah lama juga nih pohon ini di depan. Ini ada tulisan apa nih? Keramiknya awet banget ini teman-teman tuh. Besar banget dan masih kuat lagi. Oh, ini ke tempat tadi lagi teman-teman, ke tempat yang tadi sebelahnya ini pembakaran. Tadi kita udah lihat ya, yang awalnya rumah pembakaran gerabah di sini. Nah, ini nama
foto-fotoannya nih. Nah teman-teman, ini pohon sakral ya, Holy Kill Bayan. Pohonnya udah tua banget teman-teman. Jadi kalau mau apa, ada kepercayaan nih buat luck, apa sih, keberuntungan ya, di sini taruh pita-pita merah itu teman-teman tuh. Ini di sana 5 yuanan. Oh, di sini banyak banget nih toko-tokonya. Oh, maiga. Maiga lah. Mana itu, Pak? Ini lagi. Heeh. Nana ini, Wan. Dia ke sana. Ini ya ke cha tang yan yao. Ni zhe bu xia. Ya ke cha ni kan. Tu tu. Ini ke tua chen ah. Apa? Ini mai lah, mai lah. Nana mau yang gini-gini nih. Eh, lagi. Nana lah, zhe xiao xin ah, zhe ga hua ya. Ini yang, 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 6 yuanan yang itu teman-teman, sekitar 13 ribu rupiah ya. Kalau yang ini 3 yuanan nih, 3 yuan sekitar 6 ribu rupiah, 7 ribu rupiah ya. Senang banget ya kak Nana ya. Toko keramik semua ini, aksesoris. Yuk. Nah teman-teman, sekarang kami sedang melewati rumah tradisional khas Tiongkok yang keberadaannya sudah ada dari zaman dinasti Ming. Dan di area lokasi ini ada salah satu rumah pejabat dari masa pemerintahan dinasti Qing, yaitu rumah Lin Bersaudara, atau orang sini menyebutnya dengan nama Lin Jiao Ting. Dan rumahnya, ini dia rumahnya teman-teman. Dan ini rumahnya itu pada awal mulanya bukan merupakan rumah tempat tinggal Lin Bersaudara, tapi merupakan bangunan kuil penghormatan untuk leluhur keluarga Lin. Tapi pada saat masa pemerintahan Kaisar Jiaqing, saat dinasti Qing, yaitu pada tahun 1796 sampai dengan 1820, Lin Bersaudara ini yang terdiri dari Lin Shaoguang, Lin Longguang, Lin Jinguang, mereka merubah bangunan kuil penghormatan untuk leluhur keluarga Lin menjadi bangunan untuk rumah tempat tinggal mereka, dan menamai rumah ini dengan nama Rumah Lin Bersaudara atau Lin Jiaoting. Dan mereka ini ketiga-tiganya itu sama-sama sukses, mempunyai posisi dan peran pentingnya di pemerintahan saat dinasti Qing teman-teman. Makanya mereka ini orang-orang yang sukses dan akhirnya mempunyai kekuasaan untuk merubah kuil penghormatan bagi keluarga Lin ini menjadi sebuah rumah. Dan ini kita lihat ya, bangunan di dalamnya ini ada perabotan, lukisan, ada kursi, meja, semuanya ini masih benar-benar asli seperti keadaan seperti semulanya teman-teman. Jadi tidak ada yang dirubah. Dan kita hanya bisa lihat-lihat di lantai bawah saja, karena akses di lantai 2 itu ternyata dikunci, tidak bisa dilalui oleh orang umum. Mungkin saja untuk menjaga keawetan dan keberadaannya itu agar tetap ada sampai dengan sekarang nih bangunannya, tetap awet. Dan ini juga ada etalase ya, etalase lemarinya ini mungkin untuk taruh barang-barang, tetapi kosong ini barangnya. Dan kita di sebelah kiri ini juga sama, ada tangga juga yang aksesnya nanti ke loteng lantai atas tuh, dikuncikan jadi tidak bisa untuk kita lewati ya. Dan habis dari sini kita mau lihat ya bangunan luarnya, yaitu halaman dari rumah Lin Bersaudara ini teman-teman.
2002 dibangun prasasti ini buat perkenalan Lin House ya, rumah ini, rumah tua Lin House. Dan 2008 itu sama pemerintah Fosan ya Pak ya. Kalau ini Kuangtung ya, juga Kuangtung, juga Fosan. Nah, teman-teman, tidak jauh dari rumah Lin Bersaudara atau Lin Jating, di sini ada bangunan daripada kuil Pao Miao. Tapi kuil ini tidak utuh, merupakan satu kuil utuh ya, karena dulunya ini terjadi kebakaran dan hanya menyisakan bagian aula samping kuil. Dan ini dia bagian aula samping kuilnya yang selamat dari api kebakaran dan tetap dipertahankan sampai dengan sekarang. Dan kuil Pao Miao ini merupakan tempat pemujaan bagi Dewa Utara atau Beti. Dan sesudah dari kuil ini, keluarnya ini dari pintu keluar masih ada bangunan tradisional rumah-rumah khas Tiongkok yang keberadaannya sudah ada dari zaman dinasti Ming. Kita mau lihat-lihat ya teman-teman, yuk. Ya, Bang. Oh, juga hao kan. Apa hasil yo sui? Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya air terjun Palungan. Dan air terjun ini tempatnya itu dibuat dari palungan-palungan dan kurang lebih ada 100 palungan. Palungan itu apa? Palungan itu ini nih yang di depan saya itu namanya palungan, adalah tempat makan bagi kuda, teman-teman. Dan ini kurang lebih di sini ada 100 buah palungan yang diperoleh dari segala macam area yang ada di Tiongkok dan diukir dalam berbagai macam ukiran oleh para pengrajin Tiongkok kuno.
Nah, ini air terjun Palungannya memiliki tinggi setinggi 3 meter dengan lebar permukaan seluas 30 meter. Dan ini masing-masing palungan ternyata berbeda-beda ukirannya dari palungan satu ke palungan yang lainnya. Jadi tampak seperti sama ya, tapi ternyata ini ukiran luarnya itu beda-beda teman-teman. Dan kenapa ini diambil dibuat dari palungan ya air terjunnya? Karena untuk mengingatkan kembali saat kejayaan dinasti Ming. Pada saat dinasti Ming kan tentunya banyak kuda-kuda. Dan ingin di area ini itu seperti saat masa dinasti Ming. Makanya kenapa dibuat air terjun ini dari palungan-palungan teman-teman. Awas ya, nanti pecah loh. Tadi udah pecah loh sebagian. Nana nih pengen satu setnya 10 yuan teman-teman. Kira-kira 22.000 rupiah. Nana, Nana lihat. Nih, minum. Pelan-pelan dong, Jaka. Tak, Jaka. Pura minum. Makasih. Tuh, lihat tuh teman-teman. Kecil banget ya ini. Papa, lucu. Dari keramik. Apa sih ini main? Yuk, kempe. Lai peng cha, lai. Peng cha. Nih. Kempe. 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 Yeah. Udah ya, mama udah minum nih. Tuh. Makasih. Cece. Wah, iya. Iya. Apa gini kata? Kata. Sampai. Cece. Temennya dibangun pemerintah teman-teman di belakang ini, tapi tidak dijual ya, cuma disewa ya, for rent only. Only rent tuh Aceh nah. Oh ini baru nih, tapi cuma buat disewakan, tapi tidak dijual. Pemerintah ini yang bangun apartemennya, jadi bukan swasta teman-teman. Masih main nih Jaka Nana. Udah ini kita pulang ya, capek. Cucu celi pak, kayak cucu celi, kan Maya. Coba
banyak banget nih teman-teman tuh. Jual keramik semua ini. Pay. Ini juga nih. Jual kursi, meja-meja kayu juga. Dan ini buat yang di taman nih teman-teman. Dalamnya karena kayaknya udah nggak ada orang ya teman-teman, tapi masih banyak dan luas nih. Cuma kita datangnya udah mau nutup ini teman-teman. Sekarang kami mau pulang. Toilet ini mau dibangun kayaknya exhibition ya, gedung lainnya tuh udah pembangunannya tuh di dalam banyak exhibition. Ini buat tulis-tulis. Udah pada tutup ya teman-teman, soalnya udah sore. Udah sore di sini. Bukan mana? Kiri ini sebelah kanan nih. Ramenya banget tuh, ada yang kelinci.
Baik teman-teman, sekian dulu vlognya sampai di sini ya. Terima kasih sudah menyaksikan vlog ini sampai dengan tuntas. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, share, komen. Terima kasih, dadah. Terima kasih, dadah. Nana.